Jadi mungkin boleh kongsikan sekerap manakah seseorang itu seharusnya melakukan senaman? Okey, baik. WHO dan KKM menyarankan supaya kita melakukan aktiviti fizikal ataupun senaman selama 150 minit hingga 300 minit seminggu. Ini bersamaan dengan 2 jam setengah hingga 5 jam lah dalam seminggu. Maksudnya memang nampak banyak, tapi kalau kita bahagikan setiap hari, dia akan jadi antara 30 minit hingga 1 jam lah sehari. Sehari, okey. Okay. Selain itu juga, itu untuk dewasa. Dewasa perlu ingat 150 minit hingga 300 minit seminggu. Untuk kanak-kanak, dia kena lebih aktif. KKM sarankan supaya kanak-kanak melakukan aktiviti fizikal 60 minit setiap hari. Berbeza. Sebab kanak-kanak ni dia perlu lebih aktif. Metabolisme dia lebih tinggi. Jadi dia perlu kena lebih aktif lah. Okay. Bila kita kata tentang perbezaan lah antara dewasa dan juga kanak-kanak, kanak-kanak perlu lebih aktif. Maksudnya dalam segi ini bukan senaman tetapi dari segi aktiviti fizikal. Betul. Okey, betul. Aktiviti fizikal. Macam kita tengok pada definisi aktiviti fizikal tadi, kanak-kanak kena lebih aktif dari segi aktiviti fizikal. Bukan sahaja senaman. Kalau aktiviti fizikalnya tidak mencukupi, barulah kita kena masukkan elemen-elemen senaman. Sebab kita tengok aktiviti fizikal saja tidak mencukupi. Still, kita tengok dewasa di Malaysia, separuh rakyat Malaysia di Malaysia ni obes, overweight dan obes. Jadi sebab tu aktiviti fizikal tidak mencukupi. So kena terapkan juga elemen-elemen senaman dalam kegiatan harian kita. Bila Cik Hakim katakan tadi 50% lebih kurang ya, masyarakat kita yang obes, adakah itu bermaksud kesedaran masyarakat secara menyeluruh mengenai kepentingan senaman dan juga aktiviti fizikal itu belum mencapai lagi tahap yang memuaskan? Adakah begitu? Kesedaran tu kalau kita tengok kepada kajian-kajian memang literasi meningkat. Tapi dari segi kelakuan aktiviti fizikal dan senaman itu tidak mencukupi sebab mereka ingat mereka dah bersenam, dah lakukan aktiviti fizikal, dah cukup. Tapi sebenarnya kita kena tengok juga komponen nutrition. Sebab ada orang dah bersenam cukup ni, tapi apabila dia bab makan, dia tak memang berlebihan, terlalu berlebihan. Ya. Okey, jadi perlu ada keseimbangan jugalah walaupun dah membuat senaman aktiviti fizikal yang cukup, tapi pemakanan pun perlu dijaga juga. Perlu dilihat juga. Okey, baiklah.